Dan baru pertama kali mereka pernah didatangi. Dan apa masalahnya di tempat itu banyak pabrik? Apa yang salah? Doakan mudah-mudahan tidak ada limpahan air yang berlebih. Jadi mohon sabar teman-teman. Air itu tidak hanya dialirkan lewat, tapi justru dimasukkan. Masukkan. Masuk ke dalam. Mikir. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi soal banjir setinggi 1 meter yang melanda kampung Rawaterate Cakung, Jakarta Timur Kamis malam. Ia mengatakan banjir di kawasan itu rutin terjadi setiap tahun. Warga bahkan memasang mistar di dinding rumah untuk mengukur ketinggian air saat banjir. Ia menyebut pihaknya akan melakukan inspeksi ke pabrik-pabrik di sekitar kawasan tersebut guna mengetahui sistem pembuangan air dari pabrik yang diduga sebagai penyebab banjir. 120 cm menurut warga masuk ke dalam. Kemudian baru pertama kali mereka pernah didatangi. Jadi saya sampaikan apa masalahnya di tempat itu banyak pabrik, kita akan langsung inspeksi. Ya, sebenarnya ini kan tadi semua pabrik-pabrik itu aturannya ada, harus ada zero run off. Zero run off artinya airnya tidak boleh dialirkan keluar. Dan kita nanti akan inspeksi apakah mereka sudah menerapkan itu atau tidak, karena baru tadi malam. Mikir. Hanya posisi siaga. Jadi siaga. Ya, bocor. Masuk ke dalam.